Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang hari ini kita melihat sistem budidaya, pengembangan maupun pembesaran dari bunga anggrek dengan sistem simbiosis komensalisme. Di sini kita bisa lihat ya bahwasanya anggrek ini ditanam di pohon jeruk ya, dengan cara ditempel pada pohon tersebut. Nah, ini caranya cukup mudah ya, kalian tinggal kupas saja bagian pohon jeruknya, kemudian kalian tempel menggunakan serabut sebagai media pertumbuhan dari bunga anggrek. Nah, seperti ini kita bisa lihat, kemudian ditempel, kemudian diikat menggunakan tali rafia ya. Jadi proses seperti ini lebih kita lebih menghemat dalam pengembangannya ya. Jadi dia bisa menyerap dari pohon jeruk tersebut. Nah, tapi ini tidak merugikan pohon jeruk ya. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Akhir kata, assalamualaikum.